Nalika Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ngadeg-deg ka Kota Bandung, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum ngarojong Ridwan Kamil keur jadi pasangan eta calon presiden di PDIP dina Pilpres 2024. Eta hal teh diebrehkeun ku UU satu tas kegiatan charity walk and run semesta nyinglar stunting poe Minggu isuk-isuk 14 Mei 2023. Satu tas mit tembean charity walk and run semesta nyinglar stunting sarta padung dengan jeung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum ngebrehkeun dirina ngarojong Ridwan Kamil keur jadi cawapres ti eta calon presiden anu dirojong ku PDIP. Ya, mohon maaf, termasuk saya menyodorkan kembali Pak Ganjar, Pak Ganjar untuk cawapresnya Pak Muhammad Ridwan Kamil. Wajar kan, saya orang Sunda menyodorkan kepada beliau cawapresnya adalah Pak Muhammad Ridwan Kamil. Siapa tahu ada hikmah tersendiri, beliau sudah dijadikan capres oleh salah satu partai dan baru kali ini masuk ke gedung sate. Kalau selama jadi gubernur beberapa kali, tapi setelah dicapres kan baru kali ini. Saya tawarkan Pak RK kembali dan saya menjamin kalau Pak RK menjadi capresnya, cawapresnya Pak Ganjar, ya 80% masyarakat Jawa Barat sesuai hasil survei akan mendukung Pak RK dimanapun beliau, apakah jabatan presiden atau wakil presiden, hasil survei 80% disampaikan ke Pak Ganjar. Siapa tahu ini menjadikan daya tarik bagi partai pengusungnya dan bagi Pak Ganjar. Dirina ngajamin upama Ridwan Kamil jadi cawapresna Ganjar Pranowo, meh 80% masyarakat Jawa Barat bakal ngarojong. Sanajan dirina nembrakeun Ganjar henteu nolak eta usulan, tapi UU ngamaphum yen putusan aya di partai. Budi Hartati, Bandung TV.